Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Julio Natagama dalam channel Semua Art Bonsai. Kali ini saya berhadapan langsung dengan pohon ulmus. Rencananya akan saya pruning atau merapikan pembuatan tajuk-tajuk. Mungkin nanti hasilnya belum rapat sempurna ya, karena ini penantian juga masih sarang-sarang. Untuk merapatkannya lagi butuh proses, butuh waktu yang masih lama. Tapi mungkin ya nanti sudah ada gambaran tajuk-tajuk yang menggumpal, yang sering orang bilang itu awan. Oke, yang baru mampir jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih. Barangkali video saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman bonsai semua. Oke, untuk sementara hasilnya seperti ini dulu.
masih belum terlihat jelas gambaran-gambaran awal ini. Nantinya akan terlihat jelas setelah mungkin 3-4 bulan yang akan datang. Itu aja lanjutan videonya ya. Kita bakal review lagi pohon ulmus ini, karena kebetulan ini pohonnya punya saya pribadi, jadi sewaktu-waktu bisa saya pantau dan saya review ulang kembali. Oke, terima kasih. Ya, sekian video dari saya. Barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.